Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tak tumpul lagi, beberapa kapal tempur utama TNI AL dapat upgrade besar-besaran. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, Therma, perusahaan solusi pertahanan asal Denmark, rupanya terus mendapat kepercayaan dari TNI AL untuk memasok beragam perangkat dan sistem aplikasi untuk dipasangkan pada kapal perang jenis korvet dan kapal cepat rudal atau KCR. Kabar terbaru menyebutkan bahwa Therma baru saja mendapat dua kontrak sekaligus, yaitu untuk memodernisasi kemampuan AKS pada korvet Sigma Diponegoro Class dan modernisasi ESM pada 6 unit KCR 60M. Disebutkan, sistem dari Therma tidak hanya akan memberikan TNI AL kemampuan untuk merekam, menyusun, dan memanfaatkan data peperangan elektronik di banyak kapal, tetapi juga akan memberikan keuntungan di berbagai bidang lainnya, karena adanya kesamaan dalam desain dan potensi pengembangan di masa depan. Dalam program modernisasi ini, Therma juga akan bekerjasama dengan spesialis manajemen data elektronik Warfare asal Inggris yang akan menyediakan short station untuk pemrosesan, penyimpanan, dan distribusi data elektronik support measure. Melalui perpaduan solusi teknologi tersebut, maka TNI AL akan dapat membangun database ESM yang beroperasi penuh untuk armada kapal perang. Dalam kesempatan yang sama, Therma juga mengumumkan kontrak kedua, yaitu pada peningkatan sistem Seaguard yang saat ini sudah terpasang pada korvet Diponegoro Class dengan adopsi kemampuan anti kapal selam atau anti submarine warfare. Bahkan, disebutkan penyelesaian kontrak ini akan selesai dalam beberapa bulan mendatang. Dalam kontrak upgrade ini, Therma juga akan meningkatkan kemampuan anti serangan udara atau anti air warfare, khususnya untuk program upgrade AKS atau ASS untuk Seaguard di Diponegoro Class, merupakan kelanjutan dari kontrak upgrade ASW sebelumnya yang diberikan pada tahun 2019 untuk kelas kapal yang sama. Guna menunjang kelancaran operasional, Therma juga telah mendirikan kantor layanan baru di Surabaya, di mana diharapkan dapat memainkan peran penting dalam pelaksanaan proyek. Therma sendiri telah lahir sejak tahun 2014 sebagai mitra pemasok perangkat pendukung alutsista pada kapal-kapal kombatan TNI AL. Debutnya dimulai sebagai pemasok radar intai Scanter 4100 di korvet Patahila kelas 361. Berlanjut ke instalasi radar Scanter 6000 di armada kapal patroli KLLP Kemenhub RI. Therma juga menjadi penyedia solusi anti serangan rudal anti kapal SKWS DLT 12T di keempat korvet Diponegoro Class dan menjadi pemasok untuk C-Series Combat Suite untuk 4 unit KCR 60M Sampari Class. Bahkan, di tahun 2020, Therma juga dikabarkan terpilih sebagai pemasok Ciplek Combat Management System dan sistem radar Handshot di Frigate Ever with Pill Class. Untuk yang terakhir ini belum jelas gimana statusnya, apakah artinya akan dialihkan untuk proyek pembangunan 2 unit frigate Arrowhead 140 atau tidak. Oke, itulah dia pembahasan tentang tak tumpul lagi, beberapa kapal tempur utama TNI AL dapat upgrade besar-besaran. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.